Gagadi. Langsung masuk dong. Langsung. Santuy. Beda dong. Beda. Pada ini boleh opening dulu gak? Oke. Kita berdua gak mampu. Kenapa ya, emang? Enggak. Gak ada. Alumni coy. Alumni 1, alumni 2. Iya bener. Nanti semoga semua sehat ya. Sehat, amin. Langsung opening. Lu opening dong. Lu biar gak tau. Lu gimana sih? Gak apa-apa. Udah dapet kegiatan. Kita ketemu di Kopi Viral. Untung ada standing mic. Oke. Mak, sekarang kita akan suruh-suruh bagi. Bentar, gue bukan ini siang, Bang. Oh, tapi sensitif. Sensitif. Itu tadi lagu yang kamu 10, aku 8, bagus banget. 10, 11, 12, Bang. Aku 11. Kamu 10. Aku 11. Ini enggak, kamu 10, aku 7. Kenapa? Apa tuh? Kamu selingkuh, aku setuju. Ya. Bang, omongnya doa, Bang. Apa? Kayaknya curhat deh baru. Iya makanya. Iya. Gimik. Aman ya? Sekarang aman. Kita ambil alih. Aman ya? Kopi Viral. Oke. Okay. Hostnya udah bukan Melani sama Polpa, tapi gua sama Andre. Sorry ya. Bang, maaf bang. Sekarang lu penonton. Sebentar bang, gua baru sehari. Kalau apa jadi penonton. Kalau penonton lu cocok. Enak aja. Bukan lu penonton bang. Gak ada. Cocok. Mereka dapat menonton, mengira tahun gua jadi pot. Enak aja. Enggak mana ini. Abi kan lagi liburan. Abi lagi liburan ke Hongaria. Oke. Okay. Ya. Terus Bunda Inul mana? Bunda Inul lagi keluar kota karena mau ketemu sama keluarga. Kalau Vicky kan kalau misalnya emang di band sama Trans TV ya? Oke, ayo lanjut ya. Abi lagi liburan. Abi liburan. Lagi silaturahmi. Hah? Lagi silaturahmi. Silaturahmi. Iya. Tapi grup dah. Tapi grup dah. Oke. Okay. Pasti hari ini kita udah kehadiran dua raja gombal, guys. Betul. Dani Cagur dan juga Andre Taulade. Pengen mereka berdua adu gombal. Lu kan suka gombal. Yeah. Lu suka gombal ya. Tapi gua denger katanya lu gak mau gombal yang jahat-jahat lagi sekarang. Maksudnya ngegombal yang udah, baik-baik terus. Enggak, gua udah maksudnya udah gak mau. Kenapa sih kok pertobatan itu mulai di bulan keberapa tuh? Ketika sekitar 2 mingguan. Setiga 14 hari kemarin nih. Iya, iya. Tobat langsung cuy. Tobat. Harusnya gue ketemu sama Andre waktu itu. Silaturahmi juga. Oke, kita lihat ya siapakah yang adu gombalnya lebih gokil. Dani Cagur atau Andre Taulade. Panggil ceweknya dong. Eh ngapain ngamuk gue? Hah? Gila kali. Wah mana bisa loh. Lo ada inspirasi gak gombalin mereka? Beku. Gak ada itu. Ngegombal itu perlu inspirasi. Iya dong. Harus. Kasih pose. Gila kali ya. Kalau ini enggak, yang hadir bukan gombalan malah pertengkaran. Ya udah lah mau ambil cewek siapa sih? Gua bingung. Harus cakep, pokoknya harus standar kita lah. Standar kita lah. SNI, SNI, SNI. Standar SNI ya. Kalau gitu kita ibarat mainan, kita mainan pasar gembrong ya. Oke, ambil deh cewek cantik. Sweet, masuk. Wah, ini baru.
14 hari ya? Oh, ini gue lagi liburan juga. Lo liburan ya? Liburan juga. Rata-rata sekarang liburan 14 hari ya? Jangan dibawa stres. Iya, iya, iya. Jangan dibawa stres, dibawa sukacita aja. Bener. Syukurin aja, syukurin. Ya? Oke. Okay. Banyak artis pada liburan ya? Banyak. Liburan. Den, kalau begini kan begitu datang langsung GPM. Nah, untuk gairah pagi membara. Nah. Jadi enak. Oh, maaf, ya GPM, gairah pagi membara. Emang kalau malam udah enggak ada gairah ya? Maksudnya pagi-pagi kan ngegombal enak kalau begini. Iya benar. Tar. Taruh, ini nge-host di sini kayak diparkirin yang keset. Lu masih mending coba begini, Pak. Gua begini udah kayak truk gua. Denny, Pak Andre. Iya. Astri ini. Iya, Bang. Maju dong ke depan. Oke. Astri ini bukan astronot. Astri ini. Jadi panggil Astri ini yang maju Astri ya. Ada zaman dulu. Denny lucu deh. Ini pikir ganti Denny boleh enggak? Bercanda, Bro. Tapi gua pagi juga masih kosong sih. Action. Panggilan kamu siapa sih? Asput. Asput? Iya. Aku Asdos. Asput. Iya. Asdos. Ih, belakang dong, Asbun. Asdos enggak usah. Kemarin kan aku ke rumah sakit ya. Terus di rumah sakit tuh banyak banget tabung oksigen. Pas aku lagi sesak napas. Oh, sempat sesak, Pak? Sempat. Maksudnya ngegombal gitu, sesaknya ngegombal. Alhamdulillah setelah di CT scan sih aman. Benar. Ini cerita. Nah, begitu sesak, susternya nanya, Pak Andre, butuh oksigen? Aku bilang gak butuh. Terus butuhnya apa? Aku cuma butuh Asput. Taruh sebentar, Pak Andre. Si Andre barusan ngegombal apa cerpen sih? Bawa oksigen, rumah sakit, semua lu temen dong. Eh, dia bukan ngegombal, dia ngevlog. Oke, Den, lu sebagai... Amel, ini kebanyakan jalan-jalan selama 2 minggu. Iya, jadi rada rantak. Bapak, kok lu udah ngapa-ngapan sih? Bukan kali ini gelap banget tau. Oke, Den, lu dong sebagai raja gombal. Andre. Bukan Andre dong. Ini tahu enggak, Helani? Apa tuh? Tahu enggak siapa? Siapa tuh? Ini siapa namanya? Siapa? Asput. Bukan. Siapa? Dia adalah ciptaan Tuhan yang lagi gua usahakan. Wah! Gitu. Begitu teman ngegombal. Wah, gitu dong. Kan tadi diem. Kabar ya? Support dong. Ya kepanjangan tapi tetap aja support. Andre, mohon maaf, kita mau support. Oh, kita mau tepuk tangan. Cuma bingung bagaimana tepuk tangan. Oke. Jadi siapa yang menang? Andre lagi. Oh, lawan dong, Bang. Lawan Asput, raja pantun sama raja hutan. Ayo dong, coba. Ayo dong, lawan. Raja hutan. Asput. Iya, Pak Haji. Aduh, kamu panggilnya Pak Haji, pengen aku ajak umroh. Asput, lu harus tahu sikon dong. Kalau lagi iya emang itu panggilan Andre. Tapi ya, momen kan mau gue digombalin. Asput, iya Pak Haji. Ujung-ujungnya bukan gombalin, gue mau ngajarin ngaji. Jadi... Asput, ya Mas Andre kan gitu ya. Ya Pak Haji, ya, yuk ambil wudhu. Ulang ya, ulang. Jangan, oke, okay, panggil dia Mas Andre. Okay. Action. Asput. Iya Mas Andre. Nah, gitu kan enak. Cintaku padamu bagaikan... Ban, gimana bro? Jangan dibahas. Andre lagi ngegombal, FD bilang, itu Kang Dini deketin si Andre ke gang, gimana? Gak usah dibahas. Ini kan orang rumah juga gak denger. Iya sih. Orang rumah gak denger. Coba tadi. Bener-bener, gue bikin. Bukan lo. Lanjut. Iya, kenapa Mas Andre? Cintaku padamu bagaikan ban kereta api yang tidak bisa kempes. Hah? Ah?
Udah gitu aja gue juga. Udah jadi nanya. Bagus dari mana? Bagus. Coba Den, lo Den. Lo jangan bikin malu kopi villa. Gue kalau ketemu Astrini Putri itu, ada satu hal yang gue cari tapi gak pernah ketemu. Ya apaan Den? Sih? Kekurangan dia. Coba kalau gue bang, gombalin dia. Coba. Kalau lihat apa ini gue inget sama kue putu. Manis dong. Bukan manis, kecil bulat. Kalau Melani ibarat buah, gue menganggap dia ini seperti nanas. Kenapa nanas Den? Manis sih, tapi gatel. Sesama manusia. Melani. Iya Pak Andre. Ibarat pasar. Kamu tuh pasar, aku tuh premannya. Kok bisa begitu? Karena aku akan selalu malakin kamu. Menjaga. Udah deh, sekarang lu udah pada, lu berdua udah pada ngerayu, kita mau ngerayu juga. Benar. Kita mau ngerayu, ini ada Brondong Ganteng. Nah, ya. Kamu sama-sama Brondong Ganteng, masuk dong. Tapi cintaku padamu luar biasa. Oh, aku tak punya bunga, aku tak punya harta. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Ini baru. Halo tante. Bukan lu udah dipuji-puji sama dia. Ini Brondong datang manggil tante, bukan tante. Bukan apa dong? Pak D. Oh. Brandi. Iya kakak. Kabar sehat ya. Sehat kakak. Kalau jemput ke rumah, naik mobil ya, jangan naik motor. Oke kakak, siap. Karena kalau kita naik motor, pasti kita ditangkap polisi. Kok gitu? Ya iya dong, pasti orang tuh ngeliatnya kita bukan berdua, bertiga. Kamu, aku sama Cinta. Iya. Apa? Oh, kamu balas? Aku mau balas. Bisa aja antigen. Melani? Iya. Lu jangan ganggu. Gue lagi asik. Lu jangan ganggu dong. Ya udah. Mumpung tak sebagai olahraga. Olahraga. Kakak. Iya, Ren. Tahu gak bedanya kakak sama spanduk apa? Hah? Antara aku. Oh, perasaan gue gak enak ya udah. Tapi gak apa-apa, ini kayaknya baik. Antara aku sama spanduk, gak tahu apaan tuh. Kalau spanduk kan ditempel di dinding. Iya. Kalau kamu ditempel di hatiku. Melani, iya. Kamu tuh sama aku banyak persamaannya. Apa tuh? Gue gak bisa. Apa tuh bang? Biar romantis, kita suap-suapan ya. Aku gak usah suap-suapan. Gue lagi trauma sama kata-kata itu. Udah gak usah. Mohon maaf, lain waktu ya. Suap, suap bukan suap. Iya bukan suap-suap. Tahu sendiri kemarin gue 2 bulan. Ini kagak kelar-kelar nih lamanya. Ini mau main tembak pembalan. Ayo gak? Ayo lo, rayu dong. Mau apa mau dirayu juga? Iya. Aduh apa ya? Mau apa diem-diem lepek. Enggak nih AC-nya kencengin dong, Rintor. Parah banget. Ayo, Randy. Bagusan begini, jadi imunitas kita naik. Iya, bener. Ruang AC lembab itu kan gak bagus. Gak baik ya. Iya bener. Ini kan keringetan kita. Bagus. Lagi. Iya, Randy. Apa Alpa minta digodain? Iya. Bu Alpa. Iya sayang. Cuka apa yang manis? Cuka apa yang manis? Gak ada yang manis sayang. Cuka sama kamu. Randy kalau aku jangan digodain deh. Kenapa? Aku digadoin aja. Oke. Oke, daripada kita gobain.
gombal-gombalan terus, ya gak kelar-kelar. Mending sekarang kita pengen lihat, oh belum bisa. Nanti kita akan lihat bagaimana perubahan wajah dari tahun ke tahun, dari zaman susah. Sampai sekarang mereka berasa sultan, Andre sebagai Sultan Bintaro, lu sebagai Sultan Pasar Minggu, ya. Dan juga Randy. Pejaten, pejaten. Nih, kalau ini Sultan dari lahir. Ada Sultan, ada setan. Dan kemudian tadi, Sophie, Viral.